pain. Almighty push. I got bribes in the land. Did the be in the front. Pretty cards in the scam. Okay. Okay. Bentar kita tes sampai dulu ya. Guys. Oke. Oke, untuk kali ini saya akan review power bank lagi. Oke. Mungkin power banknya segera kita buka ya. Soalnya saya memakai untuk ngecas HP. Saya beli power bank ini itu di Shopee. Itu di flash sale dengan harga, kalau nggak salah saya beli harganya 69.000. Itu ukuran 10.000 mAh dengan merek Remax dengan pengiriman spesial. Oke, guys. Mungkin tunggu sebentar ya. Oke. Mungkin ini powerbank, mungkin yang udah nonton channel saya yang sebelumnya mungkin ini udah tahu ini powerbank yang saya beli. Oke, guys. Bentar. Ini juga powerbank nggak bisa dipakai. Ya, kalian tahu lah namanya juga powerbank, cuy. Powerbank yang nggak bisa dipakai ini, bro. Apa? Oke, lampu mati. Tunggu sebentar, guys. Oke, sudah hidup. Jadi untuk kali ini kita akan coba buka si power bank ini. Di sini saya bertujuan membagi informasi ya, karena channel kita itu channel yang membagikan informasi suatu barang yang saya beli. Oke, coy. Jadi itu intinya. Oke, bakalan kita lihat ini power bank Remax. Kalau nggak salah saya beli warna putih. Ya, saya beli warna putih karena kemarin kan udah mau beli yang hitam tuh. Nah, kebetulan yang hitam tuh kemarin tuh habis. Jadi ya pilih warna putih deh. Soalnya kemarin kan agak lama proses ininya. Malum lah. Uangnya cuy, kemarin belum ada. Jadi taruh di ini dulu kan. Keranjang dulu. Oke, cuy. Kita buka. Kita cari gunting. Apakah ada gunting? Apakah ada samurai? Oke, ini dia guntingnya, bro. Kita gunting dari mana? Apakah dari tengah? Biasanya kalau gunting tuh lebih baik dari atas ya. Kita buka aja. Jadi ini kalau beli power bank itu kalau minimal lah, kalau menurut saya itu 10.000 mAh. Apa fungsinya? 10.000 mAh itu minimal ya bisa 3 kali cas lah, kalau misalnya baterai 3.000 kan. Bisa 3 kali cas. Oke lah. Kita petek-petek ini. Kita gunting-gunting. Kita gunting-gunting sampai kelihatan barangnya di dalam. Jujur ini barangnya baru sampai tadi. Hari ini. Ini saya beli di Shopee ya. Itu dengan merek Remax. Itu bahannya Shopee Mall original. Kita bakal lihat gimana bentuknya, bro. Kalau kata tokonya, saya ada izin sama tokonya mau buat ini. Oke lah, katanya kan, bang, saya mau review, bang. Review ini apa powerbanknya kalau udah nyampe. Oke, katanya gak masalah, mas, yang penting sesuai. Oke lah, gitu kan.
Jadi pengiriman wis cepat bro. Jadi ini dia powerbank. Kita lihat. Oke, ini agak susah sih. Mungkin ini agak ini ya. Ini ya, robek kan. Oke, kita singkirkan dulu ini tuh cuy. Kita buka. Ini dia. Kurang greget. Kita buka. Wow, ternyata ini guys. Ini dia guys. Penampakan dalamnya. Untuk pengemasan, saya suka ya kabelnya. Oke. Buat Remax, semoga semakin maju. Mantap, sukses selalu. Dan jangan lupa subscribe. Ya, buat teman-teman yang nonton, jangan lupa subscribe YouTube ini. Jadi, ini powerbanknya. Powerbank Remax Lango Series Powerbank. Powerbank. Oke guys, nah ini 10.000 mAh. Saya dapat flash sale itu 56.000. Kalau harga aslinya ya nggak mungkin dapat 56.000 cuy. Oke. Kita lihat dulu. Jadi powerbank ini itu 2 USB. 2 USB untuk mengecas HP. Ini kan ada keterangannya. Jadi yang pertama, untuk yang pertama, dan jangan lupa juga ini udah fast charging katanya cuy. Fast charging 37 watt. Mantap bro. Mantap cuy. Ya mantap lah, maksudnya gak mantap. Untuk pengisian daya dari power bank ini itu ada micro input tuh yang kecil ya, yang kecil micro USB, kayak micro USB itu yang kecil untuk penginput masuk. Dan yang kedua itu ada tipe C itu yang agak besar, tau lah teman-teman yang tipe C kan. Jadi kemungkinan dari pengemasannya mantap cuy, saya suka. Jadi inilah powerbanknya, mantap. 2,1 output polek, 2 USB, 5 volt, 2,1 ampere. Mantap bro. Oke, kita singkirkan dulu ini. Oke, mantap sih, nggak kelihatan. Oke guys, kita unboxing. Gimana bentuknya? Kita lihat. Aduh, agak susah ya. Mungkin barangnya terlalu mantap. Mantap lah guys, masa nggak mantap? Jadi pengemasannya kayak gini ya. Ini mantap banget nih bro. Oke. Mungkin unboxing ini kita agak percepat ya, karena saya mau pakai sebenarnya powerbanknya. Oke, sudah kelihatan sih. Kita cari. Oke, iya. Mantap sekali. Apakah powerbank kosong? Oke, powerbanknya udah muncul bro. Jangan terlalu tegang ya, kalau di channel ini jangan terlalu tegang, karena kita berbagi cerita, berbagi informasi kepada teman-teman yang mau beli powerbank. Saya juga mau beli powerbank ini kan untuk pemakaian sehari-hari, untuk pemakaian saya sehari-hari. Jadi Remax gitu cuy. Ada kartu bermerek Remax MYDPIS ya, kayak gini kartunya. Oke, kelihatan nggak? Oke, kelihatan bro. Kemudian ada kartu, ini kartu petunjuk pemakaian dengan bahasa Inggris ya. Nah, dan powerbank ini bisa digunakan HP, kamera, MP3, game calls. Oke bro,
Jadi dia tuh model RPP 96, baterai Li Pulmier, baterai capacity 10.000 mAh, rate capacity 63.000 mAh. Oke, lah cuy, mantap. Ini ada ketuk tunjuk, ini dua, udah nggak ada lagi. Jadi itu aja isi dari boxnya ya. Dari box, jadi ini dia, ini powerbank Remax mereknya, Remax Depsis Mylar WWI Remax. Oke, bro, kita lihat ini kapasitasnya, saya ulang lagi, 10.000 mAh. Oke, ini plastik, kata lagi kosong cuy. Oke, ini dia powerbanknya. Kita pencet mesin. Oke, isinya penuh, bro. Jadi kalau dari desain saya sangat suka, serius. Terima kasih pada Remax. Jadi intinya ini mantap, guys. Kalau dari desain saya. Oke, guys, saya sangat suka ya. Sangat suka karena bisa ditegakkan kayak gini. Jadi dari keterangan tadi asli ya. Ini ada dua USB, satu. Satunya ini input. Oke lah, kalau dari desain saya sangat suka karena kenapa? Ini desainnya beda. Tuh. Mau dengar suaranya? Jadi kayak gitu, dia anti gores ya. Saya sangat suka yang kayak gini, guys. Oke, guys. Agak beda. Oke, kita coba colokkan ke HP. Oke. Kita coba colokan ke HP. Kita pakai USB. Kita dari dulu di USB-nya, guys. Ini kita pakai ini aja, guys. Oke. Mantap. Kita coba. Apakah mengisi dengan baik? Mah, mantap, guys. Oke, kita cas ya. Oke, bakal masuk, guys, mantap. Jadi intinya saya itu beli powerbank untuk pemakaian saya sendiri ya. Jadi intinya video ini itu berbagi informasi pada teman-teman. Soalnya kalau kita berbagi informasi itu, kita dapat pahala, bro. Serius. Apalagi kalau yang subscribe atau like, terus komen, bang berapa sih bang harga ini bang? Itu saya belinya 56.000 karena di play sale. Oke, play sale Sobi, mantap. Oke, okay, guys, ini penampakan ya. Oke, keren kan, sambil ngecas bisa kayak gini, bro. Oke, guys. Oke, mantap. Oke. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang informasi dapat saya sampaikan. Sip. Jangan lupa tips dari saya, kalau beli power bank harus yang original. Oke. Mantap. Kalau enggak original kayak gini dia. Ini soalnya kemarin saya beli murah banget, 14.600. Jadi ini enggak bisa dipakai. Jadi intinya belilah yang ori kayak gini dan kayak gini, guys. Oke, okay. Itu saja yang dapat ya. Yeah. Oke, okay. Guys, salam enjoy, mantap.